juga cepat, lebih cepat gitu. Soalnya kalau dipikir ini paling banyak, paling suka dengan air ya Mas? Iya, betul. Paling suka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan satu hobi pada kesempatan ini, bagi panjenengan yang berminat bonsai arabica atau kelampe sireng, pada video ini saya review bonsai arabica full arabica. Nanti kalau berminat silahkan menghubungi nomor yang ada di judul dan di deskripsi. Nomor yang ada judul dan deskripsi, nanti panjenengan bisa menghubungi nomor tersebut. Matursun. Pada kesempatan ini full arabica kelampe sireng kawan. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga laris manis masih kepala ya. Ini pokoknya full anting putri. Ini full anting putri. Semua prokar anting putri. Jadi tinggal nerusin untuk ke atasnya ini. Tinggal nerusin untuk ke atasnya ya. Nah, ini yang pertama nih, Mas. Nah, yang pertama kita lihat kakinya. Ini tingginya berapa, Mas? Tingginya rata-rata 15-an, Mas. 15-an ini. 15 cm dan sudah yakin hidup ini, Mas ya. Iya, yakin hidup. Jadi yakin hidup. Ini masih prokar. Memang programnya kita ke akar dulu, tinggal urusin ke atasnya. Yang penting kakinya muter dulu ya, Mas ya. Nanti larinya kebanyakan ke formal mungkin ini. Kebanyakan ya. Formal, natural. Kebanyakan formal natural. Ini besarnya segini. Nah, ini panjenengan jual dengan harga berapa, Mas, kayak gini? Ini 500 ribuan nego, Mas. 500 ribuan semuanya? Iya, semuanya 500 ribuan. Nah, yang besar maupun yang kecil ya? Iya, sama. Karena soalnya kita lihatnya dari programnya akar ini ya cukup lama, kalau anting putri. Programan akarnya semua muter seser. Ini semuanya kakinya api-api, Mas. Iya, ini programan akar semuanya tahap pertama. Nanti kita besarin. Jadi ini masih bisa besar lagi, Mas Ratama. Masih besar lagi. Sama nunggu ini. Sambil nunggu tangan-tangannya ya, Mas. Sama nunggu tangan-tangannya seperti ini. Nah, ini jaminan hidup semuanya. Jaminan hidup. Nah, ini. Ada kelihatan mata tunasnya ini, Mas. Sudah, ya, sudah mulai. Dan untuk medianya ini sudah media pasir Malang kan? Full pasir Malang pasir ya, Mas. Malang. Ini full pasir Malang. Kemudian bawahnya ditaruh tatakan ya, Mas ini. Iya, sudah taruh tatakan. Kalau buat ground tinggal copot ground. Tinggal gitu, copot terus. Langsung yes. mau dibuat double pot juga bisa. Iya. Nah, ini besarnya segini. Semua harganya sama, Mas ya? Sama, Mas. Untuk harganya. Harganya semua sama. Berarti ya. ini kayaknya anting putri yang warna putih ya, batang putih ini ya. Batang putih. Lihat ini kawan. Ini programan akar 1 tahun lebih ini, Mas. 1 tahun lebih ya, Mas. Ya, untuk anting putri segini sudah 1 tahun lebih. 1 tahun lebih. Pokoknya judulnya nanti saya video satu per satu. Mana yang diminati nanti bisa screenshot langsung dikirim ke Mas Iqbal. Iya. Langsung dikirim ke Mas Iqbal nanti. Nah, bentuknya kayak gitu, kawan. Nah, ini lihat ini. Ya, sudah ada tanginannya, tinggal meneruskan. Tinggal meneruskan, tangan pertama, tangan kedua ya, Mas ya. Semuanya full 500 ya, Mas? Iya, full 500. Full 500 bisa nego atau nanti? Nanti bisa nego lah. Bisa nego ya. Full 500 bisa nego nih, kawan. Full 500 ribu bisa nego nih, kawan. Ada berapa buah nih, Mas? Ada. Kalau yang di depan ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 13-an. Tapi 13-an. Kita ready sekitar 50-an ada lah. Ready sekitar 50-an ada di lahan. Iya, di lahan. Ini full 500, besarnya segini ya, Mas. Kemudian dikasih pupuk. Ini full pasir Malang ini medianya. Iya, sudah full pasir Malang. Kalau di tempat kita memang harus kayak gini ya, Mas ya. Iya, mungkin jadi, kalau di Jawa, di Indonesia bagian kayak Lampung dan lain sebagainya mungkin lebih mudah. Ya, Mas. Ini kenapa kok pakai pasir Malang? Karena anting putri ini pertumbuhannya kan terkenal lama. Lama. Ternyata kita coba pakai pasir Malang dan dekastar, kita siram, poros, tempatnya poros, medianya poros, itu subur juga, cepat lebih cepat gitu. Soalnya kalau dipikir ini paling banyak, paling suka dengan air ya, Mas? Iya, anting putri. Paling suka dengan air ini. Atasnya puanas, banyak fulangin, yang bawah basah. Yang bawah basah. Bentuknya beraneka ragam, sudah yakin hidup ini kawan. Sudah yakin hidup, ini kayak gini sudah ada mata tunas di situ nih. Ini ada mata tunas di sini.
Nah, ini juga. Seolah tinggal nerusin dulu ini. Tinggal nerusin ya, Mas. Untuk akar jaminan lah kokoh. Akar jaminan kokoh, nanti tinggal teruskan ke atas. Semuanya full 500.000. Bisa niko tipis, Mas ya? Iya, jan itu. Akarnya bagus-bagus. Akarnya bagus-bagus. Yang besar maupun yang kecil ya? Iya, sama. Karena kita lihatnya dari programnya akar ini ya cukup lama, kalau Anteng Putri. Programan akarnya semua muter seser. Ini semuanya kakinya api-api ya, Mas? Iya, ini programan akar semuanya tahap pertama. Nanti kita besarin. Jadi ini masih bisa besar lagi, Mas Ratama. Masih besar lagi. Sama nunggu ini. Sambil nunggu tangan-tangannya ya, Mas. Sama nunggu tangan-tangannya seperti ini. Nah, ini jaminan hidup semuanya. Jaminan hidup. Nah, ini. Ada kelihatan mata tunasnya nih, Mas. Sudah, ya, sudah mulai. Dan untuk medianya ini sudah media pasir Malang kan? Full pasir Malang pasir ya, Mas. Malang. Ini full pasir Malang. Kemudian bawahnya ditaruh tatakan ya, Mas ini. Iya, sudah taruh tatakan. Kalau buat ground tinggal copot ground. Tinggal gitu, copot terus. Langsung yes. mau dibuat double pot juga bisa. Iya. Nah, ini besarnya segini. Semua harganya sama, Mas ya? Sama, Mas. Untuk harganya. Harganya semua sama. Berarti ya. ini kayaknya Anting Putri yang warna putih ya, batang putih ini ya. Anting Putri batang putih. Nah, lihat ini kawan. Ini programan akar 1 tahun lebih ini. Satu tahun lebih ya, Mas. Ya, untuk Anting Putri segini sudah 1 tahun lebih. 1 tahun lebih. Pokoknya judulnya nanti saya video satu per satu. Ya. Mana yang diminati nanti bisa screenshot langsung dikirim ke Mas Iqbal. Iya. Langsung dikirim ke Mas Iqbal nanti. Nah, bentuknya kayak gitu kawan. Nah, ini lihat ini. Ya, sudah ada tanginannya, tinggal teruskan. Tinggal teruskan, tangan pertama, tangan kedua ya, Mas ya. Semuanya full 500 ya, Mas? Iya, full 500. Full 500 bisa nego atau nanti? Nanti bisa nego lah. Bisa nego ya. Full 500 bisa nego ini, kawan. Full 500.000 bisa nego ini, kawan. Ada berapa buah ini, Mas? Ada. Kalau yang di depan ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 13-an. Ada tapi 13-an. Kita ready sekitar 50-an ada lah. Ready sekitar 50-an ada di lahan. Iya, di lahan. Ini full 500, besarnya segini ya, Mas. Kemudian dikasih pupuk. Ini full pasir Malang ini medianya. Sudah full pasir Malang. Kalau di tempat kita memang harus kayak gini, Mas ya. Mungkin jadi, kalau di Jawa, di Indonesia bagian kayak Lampung dan lain sebagainya mungkin lebih mudah. Ya, Mas. Ini kenapa kok pakai pasir Malang? Karena Anteng Putri ini pertumbuhannya kan terkenal lama. Ternyata kita coba pakai pasir Malang dan dekastar, kita siram, poros, tempatnya poros, medianya poros, itu subur juga, cepat lebih cepat gitu. Soalnya kalau dipikir ini paling banyak, paling suka dengan air ya, Mas? Iya, Anteng Putri. Paling suka dengan air ini. Atasnya puanas, banyak fulangin, yang bawah basah. Yang bawah basah. Bentuknya beraneka ragam, sudah yakin hidup ini kawan. Sudah yakin hidup, ini kayak gini sudah ada mata tunas di situ nih. Ini ada mata tunas di sini. Nah, ini juga. Nah, ini sampel aja ini yang di sini. Ini sampel aja yang di sini. Yang di sini sampel saja. Nanti kalau panjenengan berminat nanti bisa menghubungi nomor yang Mas Iqbal. Nomor dan alamat ada di deskripsi kawan. Nomor dan alamat ada di deskripsi.